Selamat malam, selamat datang kembali di Mario Show. Edisi malam hari ini saya sudah undang 4 para peserta dari boneka mencari bakat. Bila dari peserta boneka mencari bakat di Mario Show kita undang kembali. Tapi Nopi Ekstili Kitty Cupcake dan juga Baby Mario. Baik, dalam malam ini saya ingin sedikit menguras tentang Daddy di final boneka mencari bakat. Mari kita tanya kepada Tawi dulu. Oke, Tawi, kayaknya kamu ini katanya jadi juara kedua di boneka mencari bakat. Apakah itu betul? Iya, betul sekali. Aku tadi kalah karena di kakitunan. Kan aku juga jadi senang juga dan punya teman tetap karena aku tetap senang karena aku ingin masuk kembali ke keluarga teman-teman lagi dan saya juga ingin masuk ke dalam boneka mencari bakat yang kelima nanti. Baik-baik pemirsa. Iya. Di bidang ini ini kayaknya tanyaan mulai tadi kayaknya tadi ingin masuk kembali ke boneka mencari bakat yang kelima. Yang kelima dari yang tadi anu disuruh kok mati kipas angin kelima ya silakan. Iya kelima tanya langsung katanya kamu tadi ingin masuk ke boneka kamu cari bakat atau enggak semuanya dari kamu ini? Iya, aku ingin masuk ke boneka. Aku juga ingin masuk. Aku juga ingin masuk sih. Aku tidak usah masuk. Aku akan tampil nanti. Yang menang ya itu. Ini ada yang menang. Hello Kitty Cup. Ya, jadi ngasih tampil kembali. Baik pemirsa TV dan Anda bisa kirim tanya Anda buat gmail kita di tv10.sanandreas@gmail.com silakan kirim dan Anda lewat di Q&A lewat YouTube saya ya. Baiklah mari kita tanya kepada Snoopy. Oke Snoopy, gimana kau di? Ya. Baik Snoopy, gimana kau kamu bisa menjadi suara mereka mencari bakat yang keluar tiba-tiba saja di semifinal tadi. Tidak apa-apa, mungkin aku juara 3. Oke. Snoopy, mana perasaan kamu saat keluar? Agak sedih atau agak senang? Aku senang saja, karena ada adik-adikku dan kakakku yang juga sedih. Aku mengharapkan mereka menang, karena kamu adalah adikku yang paling kecil. SK Cupcake yang di atasku. Pada awalnya masuk ke PMB itu rasanya gimana ya? Di audisi pertama. Happy. Senang. Baiklah kita kembali ke tab ya. Silakan pergi. Oke. Apa? Apa? Kamu hey, belum. Baiklah, tapi gimana kawan masuk kamu di boneka mencari bakat di gimana kesempatan kamu di audisi pertama tadi? Senang karena bisa langsung di YouTube masih karangannya juga senang, ya kan senang? Oke, terima kasih tadi untuk informasinya. Kita akan informasi dari Hello Kitty Cupcake yang menang BMB yang ke-4 hari ini. Oke, Hello Kitty, Cupcake, gimana rasanya senang menjadi juara PMB yang keempat ini? Aku senang sekali. Aku tidak percaya kalau aku menang kan, tapi itu tiba-tiba saja aku menang. Jadi aku tetap ceria dan aku tidak akan sombong. Aku tetap ceria saja, seperti orang biasa yang aku jadi. Baik, gimana kan? Kaki-kaki, gimana kamu masuk ke audisi pertama? Bisa pertama gimana rasanya?
rasanya agak deg-degan, tapi karena ada kakakku, kakak-kakakku, aku tidak terlalu deg-degan. Rasanya cabi. Oh, terima kasih, sorry. Baik, kalau kita kak, kenapa talenta menjadi cutie face? Karena aku cutie. Baik, yang bisa kita akan tanya kepada baby Mario. Tanya apa, Mas? Iya, dengan tanya dengan anakku. Sepertinya, kamu, di Mario, biasanya kamu itu jadi, ayah harap bisa kamu jadi juara, ternyata kamu tidak, ya. Anakku ada semifinal yang ketiga, ya. Itu kata satu, ya. Gimana gak saya? Sebenarnya sih gak apa-apa sih. Seperti kata Snoopy ya, tetap happy dan semua. Tapi aku akan merasakan singkat pembimbing ke lima nanti di tanggal 23. Oh, 23. Ini kamu di tanggal 23 hari sejak tadi. Baiklah, kamu bisa dulu dari para peserta boneka terbang. Karena nanti kita tampilkan ada berapa paket dari mereka dan di Mario Show pada kali ini. Sesaat lagi.